Definisi miskin macam mana Ustaz? Miskin dia ada apa? Ada pendapatan yang mana pendapatan dia dapat cukup separuh aja keperluan dia, bukan kehendak, keperluan. Dia dah ada pendapatan, pendapatan dia hanya cukup untuk separuh keperluan dia. Okey, keperluan dia dengan rumah dia, dengan anak-anak, dengan isteri, tanggungan dia tu berapa? Katalah sehari RM60. Itu keperluan. Termasuklah sewa. Sewa kira hari lah. Bahagilah 30 ni. Ha, sewa rumah, kenderaan kalau nak pergi kerja, kena kenderaan minyak apa semua tu. Termasuk makan anak di rumah, 3 orang, 4 orang, 5 orang, isteri. Kalau dia pelihara mak dia sekali, mak dia punya, semua sekali lah yang dia tanggung. Yang keperluan bukan kehendak, keperluan. RM60 sehari. Dia kerja dapat 30, 35, 40, dia panggil miskin. Jika dia perlukan 60 sehari, keperluan dia, dia dapat bawah daripada separuh. Dia dapat RM20, RM25, maka dia panggil fakir. Ha, tu kan dia. Sebab tu saya kata, kahwin 4 tadi. Dia kahwin 4, masa tu dia kaya. Tiba-tiba jatuh muflis. Duit jatuh. Duit Malaysia berjunam. Dia import export. Maka rugilah dia. Masa dia beli tu, duit mahal. Lepas pada tu, sepatutnya dapat untung. Nak duit masih lagi jatuh. Duit Malaysia jatuh lagi. Ringgit jatuh. Bila jual, alamak, rugi. Ya, contohlah. Maka bankrupt lah dia. Isteri tetap 4, takkan nak cerai kot. Dia perlukan isteri 4 orang tadi. Belanja, isteri ni anak isteri pertama, anak 10 orang. Isteri kedua, anak 8 orang. Isteri ketiga, anak 5 orang. Isteri keempat, anak 2 orang. Berapa ramai anak. Dan dia terpaksa memelihara mak dia, mak bapak dia. 2 orang lagi. Mak ayah dia, sebab mak ayah dia miskin. Dah tua. Dia terpaksa memelihara mertua setiap isteri dia. Jadi mertua dengan dua-dua 8, campur mak ayah dia 10. Anak dia tadi bersepah. Sehari dia memerlukan RM300. Itu pun minimum. Minimum RM300 sehari. Makan diorang, tempat tinggal apa semua di bawah tanggungan dia. Kehendak, keperluan je, bukan kehendak. Tiba-tiba gaji dia RM6,000 sebulan. Tak cukup. Dia sepatutnya kena RM9,000 sebulan. Maka dia dinamakan miskin layak untuk dapat zakat walaupun isteri 4. Ha, macam. Jika dia seorang anak, kematian mak bapak dalam aksiden, kecil lagi budak umur 7 tahun. Bila kematian mak bapak meninggalkan untuk dia 2.7 juta, dia tak layak dapat zakat walaupun dia budak kecil dan dia bawa kematian mak bapak, tak ada saudara mara semua. Tetap dia tak layak dapat zakat. Nampak kat situ. Yang tadi kahwin 4, anak bersepah, isteri bersepah, mertua semua dia bela termasuk mak dia 10 orang. Maka layak dapat zakat sebab pendapatan dia RM6,000 sebulan. Kawan ni kerja, anak seorang, isteri seorang, gaji RM2,000. RM2,000 tu cukup untuk menyara isteri dan anaknya seorang. Cukup. Maka walaupun gaji dia RM2,000, tak layak dapat zakat. Gaji kawan ni RM6,000, layak dapat zakat. Ha, dia bukan tengok gaji. Dia tengok keperluan. Cukup ke tak cukup. Jika tak cukup, keperluan yang penting lah. Bukan estro, bukan rumah banglo, bukanlah. Yang betul-betul untuk hidup aja. Bukan makan chicken chow apa, bukan makan cukup-cukup untuk hidup aja. Berapa? Ha. Tak cukup walaupun gaji dia RM6,000 sebulan. Kalau tak cukup, dia layak terima zakat. Faham tak konsep dalam Islam tu? Jangan ikut kita punya emosi. Hukum dia tak ikut emosi.